semuanya, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa hari ini saya mau bahas 10 saham pilihan teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi kalau ada yang ingin sahamnya untuk dianalisa di sini, maka jangan lupa untuk klik join grup Telegram Wisdom and Invest. Itu adalah grup publik ya, jadi siapapun bebas untuk join di sana dan saling sharing. Dan stay tune juga sampai akhir video, karena saya akan sharing juga beberapa saham hasil screener dari Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman kalau ada yang belum profit, mudah-mudahan bisa profit dengan saham-saham pilihan dari hasil screener ini ya. Tapi jangan lupa untuk dicek kembali, analisa kembali. Jika ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Jadi saya disclaimer dulu bahwa semua saham yang dianalisa di sini tujuannya adalah untuk kita sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa nggak cocok atau kurang cocok, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Tapi jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk klik like dan subscribe. Juga share ke teman-teman yang lain supaya bisa merasakan manfaatnya. Oke, mari kita mulai sekarang. Dan hari ini teman-teman pada profit dari saham apa nih? Moga-moga pada profit ya. Dan kemarin tuh dari saham-saham yang all time high itu banyak banget yang naik lumayan. Saya akan bahas komposite dulu. Kita selalu mulai dengan analisa komposite ya, supaya kita tahu arahnya seperti apa, dan kita akan cari saham-saham yang gerakannya bisa outperform dari indeks. Masih bagus ya, sudah mulai bagus karena indeks kita membentuk higher high. Udah berapa hari ini higher high? Di sini ada resist, jadi dia pas-pas lagi di resist juga, dia segera testing ya. Itu high yang terdekat. Sebentar, saya akan cek dulu. Itu angkanya ada di 6647. Jadi akan segera testing 6647 nih. 647. Moga-moga breakout dan bisa testing ke resist yang ini lagi nih, 6754. Dan kita akan segera window dressing ya. Semoga teman-teman pada bisa dapat cuan nih dari di bulan Desember ini. Untuk momentumnya masih, ini agak membaik sih momentumnya, lumayan. Tinggal besok lihat aja apakah dia akan kejedot dulu atau dia akan segera naik dan testing resist 6754-nya. Kita cek foreign flow-nya ya. Setahu saya nih, foreign flow-nya sudah mulai ada lagi nih. Lumayan ya, cukup tinggi dibandingkan dari yang kemarin-kemarin. Jadi moga-moga asingnya juga sudah mulai akumulasi kembali, sehingga indeks kita bulan Desember ini akan jadi ijo-ijo sampai Januari ya. Mudah-mudahan ada Januari efek. Oke, kita analisa saham pertama. Yang direquest oleh teman-teman yaitu Keras. Kita cek foreign flow-nya dan HKHQ-nya. Keras ini ada berita ya. Saya nggak ngikutin sih untuk si Keras ini, tapi yang pasti kita sekarang hari ini bahasnya secara teknikal aja ya. Berita-berita yang di luar itu silakan teman-teman cermati kenapa saham ini bisa sampai breakdown nih. Tuh, ini dia waktu breakdown di sini pun sebetulnya sudah kurang oke ya. Trennya juga jadi down, lalu tidak ada sinyal apa-apa, dan momentumnya juga semakin dalam, walaupun kemarin ini sempat terjadi pantulan. Mungkin hanya dead cat bounce aja nih, soalnya dia masih di bawah garis win line. Dan ketika support yang kuat dijebol, biasanya ini akan menjadi resist yang kuat juga. Sehingga kalau dia mantul, paling hanya akan testing garis win. Ini garis win-nya ada di 462, dan resist secara horizontal itu di 472 ya. Supportnya maka kita gunakan harga yang terakhir low di sini nih. Si Keras ini mudah-mudahan bertahan ya, tidak bikin new low lagi, yaitu di 390. 390. Oke, untuk Keras nih, saya baca lagi nih, ini waktu itu di tanggal 4 Desember ya, ada beritanya, yaitu mengatakan
Menteri BUMN Pak Erick Thohir mengatakan ada kemungkinan perusahaan plat merah baja PT Krakatau Steel bisa default atau bangkrut pada Desember ini, maka perlu sejumlah langkah restrukturisasi. Itu pun tiga langkahnya ini lagi macet ya. Jadi karena berita inilah makanya dia akan turun. Mungkin sementara akan tertahan ya. Jadi walaupun dia naik akan tertahan juga di area resist ini nih. Semoga teman-teman tidak ada yang nyangkut. Kalaupun nyangkut, silakan SOS ketika dia akan naik ke atas. Kalau dia breakdown lagi dari harga yang low kemarin, yaitu 390, maka kurang oke ya. Jadinya dia akan membuat new low lagi. Jadi gunakan kesempatan ketika dia mantul untuk teman-teman exit. Ini kemarin sempat ada asing entry, tapi nggak gimana-gimana banget karena baru hanya satu hari ya. Belum tentu serius kalau cuma satu hari. Barangkali sampai ke ini aja, sampai resist mereka akan jualan hanya untuk trading. Untuk HKHQ juga kurang oke, tidak ada apa-apa. Next, setelah keras ada Demas. Demas, ini properti untuk momentumnya masih berupa titik pink, jadi masih belum oke-oke banget. Lalu untuk trennya dia masih tertahan ya, di sini ada resist downtrend juga jadinya. Kalaupun dia naik mungkin akan tertahan di sini dulu nih, di area sini ya. Kalau dia breakout baru oke, artinya dia ada potensi untuk ke 232 dan 236. Selama dia belum breakout dari resist downtrendnya, maka kemungkinan dia akan sideways aja nih, karena momentum belum ada ya, titik pink artinya dia sideways. Sideways-nya bisa di area ini. Di area sini, jadi kita kalau bentukin kotak nih, ini menjadi area sideways-nya. Dengan supportnya di 214, 210, dengan resistnya di 228. Foreign flow-nya ada nih, jadi moga-moga segera naik ya. Tapi yang penting kita utamakan adalah teknikalnya. Karena walaupun ada foreign flow ataupun HKHQ-nya bagus, tapi harganya nggak dinaikin oleh bandar ya percuma jadinya. Jadi yang penting adalah price action dulu atau technical dulu. Ini juga belum ada yang serius banget karena masih terus menurun secara rata-ratanya. Setelah Demas ada Temas. Temas ini bagus ya. Hari ini udah open suspend kan dan langsung lanjut ngegas. Moga-moga sih nggak kena suspend lagi. Temas ini all time high. Dengan all time high-nya di 1075. Jadi moga-moga dia akan testing dulu all time high ini atau bahkan breakout dan bikin all time high baru. Momentumnya sih masih ada. Pixelnya juga masih bagus-bagus ya. Ini bertahan di atas garis win, bahkan mantul nih. Jadi waktu itu kesempatan banget untuk buyback. Kalau misalnya teman-teman ada yang kehilangan barang atau belum entry, maka di sini bisa entry ya, spekulatif buy. Kalau dia breakdown dari sini, maka jadinya tidak oke lagi. Karena dia breakdown dari area, ini sebenarnya lagi sideways sih ya. Kan begitu naik, di sini breakout, dia sini lagi sideways, lagi konsol dulu sebentar. Kalau misalnya bisa breakout lagi, maka oke banget. Tapi kalau dia tidak bisa, malah dia breakdown, sekaligus ada garis win, dia breakdown, maka tidak oke ya. Yang sudah profit, jangan lupa untuk pasang trailing stop-nya. Di sini sinyal win-nya sudah luar biasa banget. Statusnya hold dengan 211%, luar biasa. Kalaupun ketinggalan, jadi 211% ini tuh sebenarnya dari sini ya, dihitung dari segitiga hijau yang pertama. Kalaupun terlambat seharusnya ada ratusan persen. Mungkin di sini kena prank nih, sempat jebol sebentar tapi closingnya di atas garis win. Kalau ada yang sudah kena trailing stop maka bisa ikutan lagi sebenarnya di area-area sini ya, ketika dia mantul dari garis win ataupun di area sini. Maka sudah profit, jangan lupa untuk pasang trailing stop. Garis win-nya ada di 882 dan resistnya kita gunakan harga ininya ya 1075.
Foreign flow-nya masih ada tuh grafik yang abu-abu. Ini adalah rata-ratanya dari net buy sell asing atau akumulasi asingnya. Jadi masih oke. Okay. Kita cek HKHQ-nya. Untuk HKHQ-nya sih nggak serius ya, nggak gimana-gimana. Tapi kita utamakan tetap adalah teknikalnya. Lanjut setelah Temas ada ASA. ASA hari ini juga menarik. Jadi saham-saham di ini ya, apa tuh namanya sektor ini, transportasi, ada Jaya itu juga, tadi sempat naik tuh Jaya, ASA-ASA. Mulai ada ya momentum walaupun masih berupa biru langit, mudah-mudahan bisa menanjak dan seperti ini nih, apalagi jadi biru yang berwarna benhur atau biru BCA nih saya sebutnya, biru benhur atau biru BCA ya, artinya semakin oke. Ada potensi juga ini all time high ya di area 4.000, maka mudah-mudahan si ASA ini bisa all time high lagi nih, bisa break, bisa testing 4.000-nya atau bahkan breakout dan menjadi all time high baru. Ini oke banget. Yang belum punya maka bisa spekulatif sebetulnya ketika dia koreksi atau mau gunakan area VWAP ini juga bisa. Ini VWAP-nya di 3.700 untuk hari ini ya. Lalu garis win di 3.655 tinggal disesuaikan dengan fraksinya. Support trend juga ada nih 3.544. Kalau resist di area sini 3853, jangan lupa ini dibulatkan aja karena dari sistem ini langsung ya dia angkanya dihitungnya seperti itu, jadi nggak bulat, benar-benar sesuai dengan fraksi. Lalu resist selanjutnya di 4000. Foreign flow masih bagus, ini yang abu-abunya kembali menanjak ke atas. Lalu HKHQ-nya cukup oke sih, karena yang ini ya lumayan nih, moga-moga bisa lanjut. Setelah ASA ada Friend. Friend ini kabar nih. Udah lama nggak lihat Friend. Karena lagi lumayan besar ya distribusinya. Friend. Momentumnya ada perbaikan. Jadi ini menarik sebetulnya. Mudah-mudahan akan segera balik arah ya. Ini kalau nggak salah dulu saya udah pernah bahas juga. Jadi dia akan bagus banget kalau sampai breakout. Kalau yang ingin lebih pasti, maka tunggu aja sampai dia breakout ya ke area sini. Maka dia akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Jadi selama dia belum bisa melewati resist downtrend, maka belum oke-oke banget. Ada potensi dia bisa kejedot dulu nih di sini. Jadi hanya bagus kalau dia sudah breakout. Ini ada MA200 juga sekaligus tuh. Supportnya jadi di area 82 dan 79 itu juga support. Resistnya dia lagi pas-pas di area resist nih. Resist garis win yaitu 87. Next resist di 96 dan di 101, 102 itu ada MA200-nya. Untuk foreign flow, foreign flow-nya sih masih belum ada yang serius-serius banget ya. Ini secara rata-rata, ini walaupun ada sedikit-sedikit kecil-kecil, tapi secara rata-rata yang warna garis abu itu masih belum nanjak secara signifikan. Jadi akan lebih oke banget ketika bentuknya seperti ini ya. Grafiknya juga menanjak, itu oke. Ini juga berarti ini belum gimana-gimana banget. Untuk HKHQ-nya mari kita lihat. HKHQ-nya juga belum ada nih. Setelah Friend ada BANK. Ini kayaknya pernah saya bahas juga ya, sudah saya bahas waktu itu. Sebetulnya cukup menarik. Cuma mungkin belum waktunya jalan gitu. BANK. Sinyal secara win validnya belum ada, momentumnya juga masih belum oke. Dia masih di bawah garis win line.
Jadi supportnya di sini ya 2350, resistnya garis win 2584, 2650 dan 2810. Ini masih ada resist downtrend. Ini kemarin saya sudah gambarin juga. Jadi hanya akan okay kalau dia sudah naik ke sebelah sini atau bahkan breakout dari sini ya, baru lebih bagus lagi. Sehingga ada potensi dia bisa jadi pattern cup and handle. Itu kalau dia breakout. Kalau nggak breakout, maka nggak jadi pattern-nya. Breakout-nya pun harus dengan volume ya. Jadi utamakan price action dulu daripada pattern-nya. Momentum. Ini net buy sell asing atau akumulasi asing. Ini sebetulnya grafiknya masih menanjak. Jadi moga-moga dia akan ke area sini ya. Mudah-mudahan dia akan ke sini, lalu breakout ke atas dengan targetnya jadinya di area sini nih, 3260. Haki-hakinya nih kelihatannya sih tidak begitu valid ya, atau mungkin juga ini lagi tuker-tukeran barang nih, entah apa yang terjadi di sini. Jadi kita tetap utamakan teknikalnya aja. Lanjut ada Pegas. Pegas, momentumnya mulai tidak oke nih. Jadi jaga aja di support yang di sini ya, 1430. Kalau dia sampai breakdown, maka jadinya kurang oke. Ini masih sideways untuk sementara. Ini trennya sudah mulai menjadi sideways to down. Karena waktu itu dia gagal ya di sini. Waktu di sini ternyata dia false. Di sini ternyata dia false. Malah bikin candle bearish. Makanya dia balik lagi turun dan testing support yang ini. Jadi jaga aja. Ini kemungkinan bisa aja testing resist. Ini 1535 ada resistnya. Kalau dia breakout maka oke. Kalau dia tidak bisa breakout maka dia akan test lagi nih. Support 1430. Dan kalau sampai breakdown jadinya jelek ya. Foreign flow-nya sih masih ada. Haki-hakinya sih datar aja nih. Garis yang hitam ini datar-datar. Lalu selanjutnya ada INJS. INJS. INJS-nya masih sideways ya, di sini ada resist downtrend yang belum bisa dilewatin. Sini. Dan ini menjadi area support. Ini bisa juga begini sih. Bentar ya. Bisa juga jadi falling ya. Anyway, pattern apapun itu, kita utamakan price action-nya. Di area support-nya, ini lagi pas-pas di area support ya, 412. Next support di MA200, yaitu 390. Resist-nya di 460 dan 470. Ini momentumnya sih belum baik, belum oke. Dia harus breakout dulu dari sini, baru bagus ya. Foreign flow tidak ada. Tidak ada ijo-ijo. Hak-haknya juga nggak ada ijo-ijo, jadi kurang oke. Selanjutnya ada PTBA. PTBA masih jalan di tempat nih. Untuk PTBA, momentumnya dia menurun. Di sini maka menjadi resist. Resist baru ya. Selama dia belum breakout dari sini, maka belum oke nih. Resistnya yaitu 2780. Supportnya kita gunakan support garis win 2685. Di bawahnya juga ada lagi support 2640. Selama dia bertahan di atas 2640, ini juga sekaligus ada support trend ya. Kalau dia bertahan di sini, maka sebetulnya masih oke. Moga-moga dia hanya sideways aja di sini untuk ngambil kekuatan lagi untuk
melanjutkan kenaikannya ke atas. Karena si Adro itu udah nyampe sininya ya, jadi last high yang di kemarin itu waktu rally, si Adro itu sudah nutup, sedangkan PTBA dan ini belum. Jadi moga-moga bisa jalan nih, gantian ya. Setelah adrotnya selesai, maka si PTBA dan Indi. Tapi saat ini belum nih, mungkin lagi hype-nya ke digital-digital ataupun saham-saham sektor lain. Jadi tunggu aja sampai nanti gilirannya sektor batubara bisa naik kembali. Padahal kemarin batubara harganya bagus ya, tapi ya sahamnya begitu-begitu aja. Yang naik hanya Indi malah. Terus, tapi hari ini jadi jarum ya si Indi itu. Yang tadi udah oke, mau testing resist, ternyata nggak jadi. Oke, PTBA-nya untuk foreign flow-nya masih datar-datar aja ya, tapi belum ada outflow, jadi moga-moga sih lanjut. HKHQ-nya juga masih datar-datar aja. PTBA sudah, dan ABMM, Win ABMM. Kita cek HKHQ-nya ABMM. Liquid, volumenya cakep, menanjak, dan momentumnya juga menanjak. Dia udah breakout ya, jadi sebetulnya dari kemarin pun udah oke nih, udah cakep. Karena dia breakout dari 1525, itu menjadi supportnya. Support garis Win di 1465, resistnya moga-moga dia bisa ke sini ya. Karena di sini kosong, jadi mudah-mudahan dia akan segera ke ini 1700. Foreign flow ada sedikit, tapi belum serius banget, jadi belum ada grafik yang menanjak ke atas. ABMM, HKK juga belum ada yang serius, tapi ini oke ya, secara teknikal sih oke, bagus. Oke, itu 10 saham pilihan dari teman-teman. Sekarang saya akan kasih tunjuk screener, hasil screener dari Wisdom and Invest nih. Jadi moga-moga teman-teman yang belum cuan bisa mendapatkan cuan. Terutama untuk saham-saham yang all time high ya, saya sangat rekomendasi banget karena beberapa hari dari beberapa kali yang saya share, saham-saham all time high itu oke-oke banget. Dan contohnya salah satunya adalah MSCI ya, hari ini dia naik lagi. Jadi kalau kita ukur kenaikannya, itu hanya dalam 7 hari sudah 100%, luar biasa banget. Saya akan share dari ini dulu ya, ini hasil screenernya. Yang ini adalah screenernya Win, yang Win Stock Info. Ini ada sinyal segitiga hijau ya, cuma kalau kita untuk trading plan, tetap harus cek berdasarkan chart. Jadi bukan karena ada sinyal buy di sini, lalu kita langsung beli. Enggak. Jadi hati-hati jangan sampai salah. Segitiga hijau itu hanya valid ketika dia ada segitiga hijau, pikselnya hijau-hijau, dan ada momentum. Ingat ketiga hal ini, ketiga poin ini. Kalau salah satunya tidak ada, maka sifatnya hanya spekulatif buy. Terutama kalau trennya lagi sideways. Kalau trennya sideways, artinya segitiga hijaunya kita abaikan dan ganti strategi dengan buy on support dan sell on strength. Karena kalau sideways kan gerakannya begini ya. Jadi segitiganya itu akan muncul terus, bolak-balik. Hijau, merah gitu. Jadi kita abaikan aja kalau lagi sideways. Ini ada AMRT, ASI, ASA, dan bla 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 bla. Saya percepat aja, karena saya sudah ada beberapa saham yang saya pilih nih. Pilihnya nggak spesifik, saya pilih untuk dipom-pom ya, tidak. Jadi tidak ada maksud apa-apa, saya hanya milih beberapa yang menurut saya cukup oke. Sebenarnya banyak yang masih bagus, hanya aja saya pilih terbatas saja karena waktunya juga terbatas. Jadi saya nggak mungkin bahas semua sahamnya. Hanya pilih beberapa aja dan secara acak. Kalau HKHQ ini ada TLKN, ASI, BMRI, dan sebagainya. Ini pun, walaupun dia masuk ke screener HKHQ, kita harus cek. Apakah HKHQ-nya benar-benar valid? Karena ada yang tidak valid ya. Kalau bandarnya hanya tuker-tukeran barang, maka jadinya tidak valid. Lalu kalau misalnya HKHQ-nya hanya naik satu hari, itu juga tidak oke. Artinya bandarnya tidak cukup serius. Kalau serius, dia pasti akan grafik yang rata-ratanya itu, yang grafik warna hitamnya itu pasti akan menanjak. Lanjut, saya akan share screener all time high ya.
Ini ada beberapa saham-sahamnya, ada Apik, Arta, ada Fit, ada Harum, MPC, MSIN. MSIN saya nggak akan bahas lagi karena kenaikannya sudah luar biasa banget. Lalu ada MTDL, PSGO, PSSI, SRTG, dan hati-hati ya, ada beberapa saham yang tidak begitu oke. Jadi harus cek kembali chartnya. Jadi kenaikannya harus yang bagus, jangan yang asal-asal naiknya. Kalau chartnya jelek ya jangan ya. Kita mulai dari saham yang pertama yaitu TNCA. Kita cek juga foreign flow-nya. TNCA, all time high-nya di 1580, jadi oke banget, naik dengan volume besar, ada momentum juga. Support di 1425, garis win-nya sih jauh banget nih. Kalau ingin entry bagaimana, teman-teman bisa gunakan area VWAP juga ya. Foreign flow-nya bagus banget, bisa dilihat. Jadi masif banget ya, waktu koreksi ke sini, ini seharusnya menjadi buy on weakness. Tuh, pas di area support lagi. 965 waktu itu. Jadi congratulations kalau ada yang berhasil nangkepin. Hak-haknya sih tidak begitu oke, tapi yang penting ada foreign flow dan ada ininya ya. Teknikalnya bagus. Selanjutnya ada saya belum lihat. Liquid enggak? Liquid ya. ATT-nya 20 miliar. PSGO selanjutnya. PSGO cukup liquid karena rata-rata transaksi di 7 miliar, volumenya ada gede dan momentumnya juga ada. Support di 248, 246, resistnya di 270. Moga-moga bisa all time high ya. Ini enak, cakep sekali nih. Ini naik dan volumenya tuh semakin liquid. Jadi kalau teman-teman ingin trading saham gorengan pun, at least ya cari yang seperti ini, yang dia makin lama tuh makin liquid, juga ada momentumnya dan ada foreign flow-nya. PSGO, ini ya foreign flow-nya ya, cakep. Next ada MMLP. Oh ini, kakinya juga mendukung. Kita cek MMLP. MMLP, ada momentum nih. Sudah mulai ada momentumnya. Dan dia breakout ya dari resist downtrend. Jadi dari sejak candle yang ini nih, segitiga hijau ini, dia sudah breakout. Jadi menarik sekali. Harusnya sudah spekulatif sejak di sini. Dan ini menjadi sinyal valid ya ketika dia sudah mulai muncul momentumnya untuk MMLP. Support di 605 bisa, ini juga lumayan dekat, 580 dan 530 itu ada support EMA 200, ada garis win dan support secara horizontal. Resistnya di 675 dan 700. Foreign flow-nya belum ada yang serius. HK-HK-nya sih lumayan nih. Jadi moga-moga lanjut terus ya. Kalaupun dia tidak lanjut dulu, maksudnya besok kan hari Jumat ya. Betul nggak? Besok hari Jumat, jangan lupa. Jadi jangan terlalu agresif ya, karena besok hari Jumat. Kalau dia sampai koreksi ke area support, maka itu menjadi kesempatan tuh untuk teman-teman buy on weakness. Jangan lupa money management. Setelah MMLP, ada DGIK. Kita cek. DGIK breakout dan ada ininya ya. Momentumnya ini juga cukup besar. Dengan supportnya di, kita gunakan yang high kemarin ini sebagai support di angka psikologis ini di 200 tuh. Resist 235 dan 250. Supportnya ini ya 200 ya. Ini juga liquid, cukup liquid.
Cuma mungkin kadang-kadang bisa volatil nih si degik ini ya, sering bikin jarum-jarum, maka hati-hati aja. Harus pinter-pinter atur money manajemennya. Foreign flow-nya, wow, luar biasa. Bagus banget. Kakaknya juga bagus banget ya. Moga-moga dia mulai serius nih untuk si degik ini. Selanjutnya ada SAME. Ini juga cukup menarik karena dia sudah breakout nih. Breakout dari channel downtrend-nya ya. Jadi menarik. Moga-moga bisa muncul momentum, jadi menjadi sinyal yang valid. Kalau sekarang sih masih belum ada momentum, jadi ada dua kondisi ya. Kemungkinan dia bisa sideways dulu, baru dia breakout lagi lanjut, atau dia akan langsung naik. Jadi nggak selalu semua saham yang breakout atau keluar dari downtrend-nya dia akan selalu naik. Resist 454, support 428, 416. Di atas juga ada resist lagi, yaitu 476. Foreign flow-nya ada, lumayan. Moga-moga serius, jadi akan semakin banyak gitu. Karena kalau secara grafik, ini yang abu-abu masih rata-rata aja ya. Nggak ada peningkatan yang gimana-gimana banget. HKK juga belum ada yang gimana-gimana banget. Kita coba apakah di 5 menitnya sudah mulai ada. Belum, belum. Ternyata belum. Kalau kayak si MMLP, saya tunjukin ya, sangat menyenangkan sekali kalau kita gunakan 5 menitnya. Kalau kita gunakan untuk fast trading ataupun scalping, menggunakan yang HKAQ 5 menit. Karena ada frekuensi analyzernya dan ada petunjuk HKAQ-nya nih. Artinya saham ini sudah siap untuk dinaikkan. Jadi seperti ini ya, grafiknya masih menanjang, itu bagus banget. Artinya teman-teman bisa ikutan saat di area sini nih sebenarnya nih. Tuh, di area sini. Selalu ada kesempatan. Contoh yang lain adalah HKAQ-nya TNCA. Jadi kalau teman-teman menggunakan 5 menitnya, semua akan terlihat. TNCA di sini ya, ada spike-nya. Memang sempat ada buangan dulu, baru naik nih. Tuh, ini naik. Sini terakhir ada sempat buangan sedikit ya, jadi wajar sekali kalau misalnya dia ada koreksi-koreksi dikit. PSGO-nya nih teman-teman lihat di 5 menitnya, so selalu always sebelum suatu saham itu naik akan ada frekuensi analyzer di 5 menitnya dan grafik dari HKAQ-nya itu naik. Artinya serius. PSGO, lalu tadi apa ya? ABMM ya. In ABMM 5. Oh, ini enggak. Terakhirnya sudah. Ini cuma sebentar aja nih. Ada spike, ada HK. Lalu di sini sudah mulai ada buangannya. Di situ sudah mulai distribusi. Ini grafiknya juga terus menurun. Untuk si ABMM. Jadi kemungkinan akan koreksi-koreksi dulu. Ini ada area supportnya 1525. Lanjut tadi DGIK-nya sudah ya. Kita cek HH DGIK 5. Tuh, selalu ada spike di 5 menitnya dan di sini action-nya. Ya. Sangat cantik sekali DGIK. Lalu kita cek misalnya SAME 5. Oh, ini ada sedikit buangan ya. Di sebelah sini ada sedikit distribusi. Sini ada area support. Semoga sih tidak breakdown. Kalau breakdown artinya nggak jadi nih. Ini ada bentuknya seperti segitiga ya di 5 menit. Semoga sih lanjut. Artinya dia akan ke resist-resist selanjutnya. Ini jadi seperti flag ya. Di 5 menit cakep. SAME. Moga-moga lanjut besok. Lalu saham selanjutnya adalah Pura. Ini Pura sudah saya mention kayaknya lama deh. Kemarin juga ada saya mention ya, cuma memang saham ini agak volatil. Sahamnya high risk. Momentum semakin meningkat, volumenya juga semakin meningkat. Dia lagi testing
resist nih, ada MA 200 di 76. Memang udah lewat ya closingnya di 78. Moga-moga sih tidak kejedot atau tidak false dan lanjut ke 89. Foreign flow-nya biasa aja ya, tidak ada yang gimana-gimana. Coba kita cek HKPura dan kita cek 5 menitnya. HKK-nya sih datar nih. Nah, 5 menitnya ya. Ada spike dan grafiknya semakin meningkat. Jadi untuk melihat spike ini jangan di daily ya, tapi di 5 menit itu lebih kepake banget. Artinya kita nggak nunggu terlalu lama. Jadi udah ada spike dan ada HKHK-nya yang ijo-ijo, artinya harga akan segera naik. Kita bisa ikutan gitu ya, numpang. Selanjutnya ada saham SRTG, ini juga APH nih. Momentumnya ada dan breakout ya, jadi oke banget. Harusnya saat dia breakout pun teman-teman sudah bisa ikutan tuh. Ini sudah all time high di 26.20, jadi moga-moga besok lanjut. Saat naik pun disertai dengan volume, jadi oke ya, bagus sekali. Supportnya kita bisa gunakan support yang di area sini nih. Kalau ini sahamnya, ini tips ya dari saya, kalau seandainya saham itu strong uptrend, artinya dia tidak akan breakdown atau membuat new low. Artinya low hari ini di 24.50 itu bisa menjadi patokan support juga. Selama dia terus membentuk tangga ke atas, ini jadi price action-nya ya, dia terus bikin higher high namanya. Bikin higher high atau tangga ke atas, otomatis harga low-nya tidak akan pernah disentuh. Ini seperti ini. Higher high, higher high, higher high. Momentumnya ada, bagus. Ini dari kemarin juga sudah ada ya momentumnya. Foreign flow-nya juga oke, bagus. Dua hari tuh gede-gede. Dan HKHK-nya juga oke untuk Saratoga. 5 menit, ini saya mau tunjukin juga 5 menitnya, di manakah ada spike, di sini ada spike, di sini ada spike, jadi oke banget. Grafiknya juga masih menanjak ya, belum ada buangan. Moga-moga besok lanjut nih. Ya, oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Udah dicatat belum nih? Jangan lupa ya untuk dicatat. Dan langsung bikin trading plan. Kalau misalnya supportnya tidak kesentuh, jadi misalnya supportnya kejauhan nih, tips dari saya adalah entry-nya di area VWAP. Dan gunakan juga money management, jadi misalnya terpaksa harus HK, it's okay sebenarnya, karena saham-sahamnya uptrend ya. Jadi HK sedikit, lalu bikin beberapa antrian ke bawah. Jadi ada yang antriannya di bawah VWAP. Sehingga teman-teman, ketika nanti semua antriannya kejemput, rata-ratanya pun nggak terlalu tinggi. Nggak nyampe di atas VWAP, mudah-mudahan. Itu sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk klik subscribe dan share sebanyaknya ke temannya supaya bisa merasakan manfaatnya juga nih. Semoga teman-teman selalu sehat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Semoga profit ya, teman-teman ya.